Assalamualaikum semua, selamat datang ke Carol Series. Kepada yang baru sampai, kepada yang dah lama subscribe, Carol ucapkan ribuan terima kasih sebab korang masih lagi setia dengan Carol Series. Jadi, untuk video kali ini, Carol nak cerita pasal 3 tragedi yang berlaku kepada kerabat diraja sehingga ianya membuatkan satu dunia terkejut dengan berita tersebut. Kebiasaannya kita dengar orang-orang biasa je yang dilanda oleh pelbagai tragedi. Tapi, untuk pengetahuan korang, kerabat diraja juga tidak terlepas daripada terkena tragedi yang menyedihkan. Kematian, kehilangan dan juga pergolakan adalah antara yang terjadi sepanjang sejarah diraja dekat dalam dunia ni guys. Dan walaupun terdapat banyak tragedi yang berkaitan dengan kerabat diraja selama bertahun-tahun sebelum ni, tapi peristiwa yang bakal Carol ceritakan kejap lagi ni sangat-sangat boleh dikatakan menyayat hati sehinggakan ianya boleh membuatkan satu dunia terkejut guys. So, let's go. Video kali ini disponsor oleh Fizzy Juice. Fizzy Juice adalah sebuah company yang menjual vape yang dikendalikan oleh anak tempatan Malaysia, and nama Fizzy Juice ni dah menjadi sangat popular di lebih 56 buah negara seluruh dunia guys. Sekarang ni Fizzy Juice ada melancarkan produk terbaru mereka iaitu Fizzy Disposable Device. Sebelum produk ni sampai dekat Malaysia, Fizzy Disposable telah dilancarkan dekat United Kingdom, dekat UK sana, dan mendapat sambutan yang hangat guys. Ha, orang UK guna produk Malaysia doh. Aduh bosku. For your info, dekat UK produk Fizzy Juice ni diletakkan di bawah kategori ubat-ubatan. Dan produk ni dah berjaya membantu ramai perokok-perokok untuk stop hisap rokok tau. Hasil kajian daripada Public Health of England, rokok elektronik adalah sekurang-kurangnya 95% lebih selamat daripada merokok. So produk Fizzy Juice ni memang sangat berkualiti dan diorang melepasi garis panduan yang ditetapkan dekat UK. Jadi kepada korang yang masih tak boleh nak stop rokok tu, boleh cuba Fizzy Juice guys. Fizzy Disposable ada dua jenis, satu 800 puff and satu lagi 3200 puff. Fizzy Disposable ada 25 jenis flavor, contohnya strawberry sundae, grape sour apple, Fizzy cola, Bull Energy, Strawberry Sour Apple, Guava, Hazelnut Coffee and banyak lagi guys. Fizzy Disposable menggunakan mesh coil dan juga flavor dia tu memang sangat premium tau. Jom kita sama-sama stop smoking and bertukar kepada Fizzy Juice untuk gaya hidup yang lebih sihat. Kalau korang nak dapatkan Fizzy Juice, korang boleh pergi ke kedai yang berhampiran dengan korang ataupun korang just click link yang ada dekat bawah ni guys untuk terus membuat pembelian dekat dia orang punya website. Jom sama video. Pada tahun 1937, Queen Victoria mewarisi tahta British pada usia 18 tahun. Memang sangat muda guys. Dan disebabkan dia muda dan juga dia merupakan seorang perempuan, dia terus jadi famous dekat British pada masa itulah. Sampaikan pemegang tahta sebelum ni pun tak se-famous macam Queen Victoria guys. So, selepas 3 tahun dia memegang tahta sebagai Queen, pada 1840, Queen Victoria berkahwin dengan seorang putera raja daripada Saxe, Coburg and Gotha iaitu Prince Albert. Sepanjang perkahwinan diorang ni, diorang dikurniakan sebanyak 9 orang anak. Tapi kebahagiaan yang dikecapi itu dipecahkan dengan sebuah tragedi yang boleh kata sedih juga. Pada 1861, British digemparkan dengan berita hubungan sulit Prince Edward dengan seorang pelakon yang bernama Nellie Clifton. Siapa pula Prince Edward ni? Okey, Prince Edward ni dia adalah anak kedua kepada Queen Victoria dan juga Prince Albert. Prince Edward ni, dia dikatakan daripada dia kecil lagi sampailah dia besar, dia ni agak nakal sikit guys berbanding dengan adik-beradik dia yang lain tau. So cerita dia, pada masa tu Prince Edward ni dia ada hubungan sulit, hubungan skandal dengan Nellie tu tau, Nellie yang Carol cerita tadi tu. And berita tu tersebar dengan sangat meluas dekat satu Britain guys. Jadi pada masa tu bapa si Edward tu iaitu Prince Albert pun pergilah ke Cambridge untuk nasihatkan dia. Sebab masa tu Prince Edward tu ada dekat Cambridge, jadi bapa dia pun datanglah ke Cambridge tu kan. Bila dah sampai dekat Cambridge, time tu pula cuaca tak berapa nak okey sangat kan, and benda tu menyebabkan Prince Albert jatuh sakit guys. Setelah beberapa minggu kemudiannya, dia punya sakit tu semakin teruk tau guys. Prince Albert dia cuba untuk melawan rasa tak boleh tidur, rasa macam shaky, rasa gegaran macam gitu, and rasa distress dalam diri dia tau. Dia cuba untuk lawan semua tu. Doktor dekat istana pun dah cuba sebaik mungkin untuk merawat penyakit yang dihadapi oleh Prince Albert. Tapi malang sekali guys, Prince Albert meninggal pada 14 Disember 1861. Disebabkan kematian Prince Albert, Queen Victoria mengalami kemurungan yang sangat teruk sampaikan dia tak boleh nak laksanakan tanggungjawab dia sebagai
pemerintah. Dia banyak tolak dia punya tugasan dia tu sebab dia memang terlalu sedih dengan pemergian suami dia yang tercinta tu guys. Orang pada zaman tu percaya yang Prince Albert ni meninggal dunia disebabkan dia terkena penyakit demam kepialu. Tapi banyak sejarawan zaman sekarang ni percaya bahawa Prince Albert meninggal disebabkan penyakit Crohn. Selepas kematian Prince Albert, rakyat British membeli bunga hitam and diletakkan dekat rumah mereka sebagai tanda berkabung, dan jalan-jalan dekat bandar British tu sangat-sangat sunyi untuk beberapa hari. Dan kemudiannya berita ni sangat membuatkan dunia terkejut selepas mengetahui hal tersebut guys. Grace Kelly adalah seorang rakyat biasa yang lahir pada tahun 1929 dan dibesarkan di bandar Philadelphia. Selepas dia habis sekolah, dia bercita-cita untuk menjadi seorang pelakon, dan kemudiannya dia diterima masuk ke American Academy of Dramatic Arts di New York guys. Selepas membuat persembahan dekat Broadway, dia mendapat banyak tawaran untuk berlakon dalam beberapa drama dekat dalam television tau, ataupun TV. Lepas dah berlakon drama, dia mendapat tawaran untuk berlakon dalam filem pula. Banyak filem yang dilakukan oleh Grace, antara adalah Mogambo, The Country Girl, The Swan dan juga High Society. Pada tahun 1956, iaitu pada ketika itu Grace berumur 27 tahun, dia membuat keputusan untuk bersara daripada layar perak dan kemudiannya berkahwin dengan Prince Rainier daripada Monaco guys. So maknanya sekarang ni dia adalah seorang kerabat diraja Monaco and dia ni bukan lagi orang biasa. Pada mulanya dia tu memang agak kekok sikit lah sebab sebelum ni dia kan rakyat biasa je, and suddenly tiba-tiba jadi princess, and lama kelamaan tu dia dah jadi biasa dengan persekitaran yang sangat mewah. So guys, sepanjang perkahwinan Grace dengan Prince Rainier ni, diorang dikurniakan 3 orang cahaya mata. Lepas perkahwinan Prince Rainier dan juga Grace, orang-orang dekat Monaco ataupun rakyat Monaco terus automatik sayang dengan Grace. Sebab apa? Sebabnya Princess Grace ni dia sangat baik orangnya, dia banyak buat kerja amal walaupun dia tiba-tiba hidup dalam kemewahan. Dia tak lupa daratan yang dia tu adalah dulunya seorang rakyat biasa. Kebiasaan hanya kan sometimes tu ada orang yang daripada bawah and then tiba-tiba dia terus mendapat wow macam gitu, dapat kemewahan, dapat fame, dapat semualah yang dia dapat, and then dia akan jadi ada satu perasaan timbul dekat dalam diri dia, iaitu perasaan bongkar, perasaan ataupun kita boleh panggil dia sebagai culture shock guys. Ah, itu dia. Tapi tak semualah, termasuklah dengan Princess Grace ni, and dia pun banyak buat kerja amal guys. Apa kerja-kerja amal yang Princess Grace buat? Dia bagi hadiah dekat setiap anak-anak yatim yang berada dekat rumah anak yatim di persekitaran Monaco. Bukan tu je, dia ada buka pusat jagaan untuk anak-anak. Dia pergi kutip derma untuk diberikan kepada orang yang susah. Lepas tu dia ada buka pusat teater dan juga dia ada buka sekolah tarian guys. So kiranya Princess Grace ni dia banyak involve dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, and disebabkan itu rakyat Monaco semua sangat sayangkan dekat dia guys. Tapi pada tahun 1982, iaitu pada ketika itu Princess Grace ni berumur 53 tahun, satu tragedi yang mengejutkan dunia berlaku guys. Pada 13 September 1982, Princess Grace terlibat dalam satu kemalangan kereta di kawasan Cerun Mount Angel. Dalam kereta tu ada anak perempuan dia yang bernama Stephanie, tapi anak dia tu dapat diselamatkan. Yang tak dapat diselamatkan sekarang ni adalah Princess Grace sebab dia mengalami cedera parah sewaktu kejadian tu guys. So selepas sehari dia koma, dia kemudiannya meninggal dunia di hospital. Doktor mengesahkan bahawa sebelum kemalangan tu berlaku, sebelum kemalangan yang meragut nyawa dia tu berlaku, Grace rupanya terkena angin ahma dulu sebelum dia aksiden guys. Walaupun dah berminggu-minggu Princess Grace pergi, tapi ucapan takziah daripada seluruh dunia sampai ke istana, bukan setakat rakyat Monaco je, tapi satu dunia bagi surat ucap takziah ke atas pemergian Princess Grace. And selepas kematian Grace, Prince Rainier terus tak kahwin dengan sesiapa pun guys. Ah, itu antara kisah yang boleh dikatakan cinta mati guys. Princess Diana berkahwin dengan Prince Charles pada tahun 1981. Tapi walaupun baru je berkahwin, nampak gayanya semuanya macam tak kena guys. Yang pertama, Princess Diana terpaksa hadap telatah akhbar, akhbar tempatan British, yang di mana banyak di antara mereka tu mengutuk perkahwinan Princess Diana dan juga Prince Charles guys. Yang kedua pula, walaupun baru je lepas kahwin, Prince Charles tak setia langsung dengan dia sebab Prince Charles lebih meluangkan masa bersama dengan ex-girlfriend dia berbanding dengan Princess Diana guys. Walau bagaimanapun nampak macam problem kan, tapi selepas 3 tahun mendirikan rumah
tangga, mereka dikurniakan dua orang anak. Even dah ada anak pun, laki dia tu tetap juga buat khas. Tapi Princess Diana dia macam tak nak fikirlah pasal benda tu kan. Jadi dia cuba untuk busykan diri dia dengan meluangkan masa bersama dengan anak-anak dia. Dan juga Princess Diana selalu buat kerja-kerja amal. Even dia dah cuba untuk lupakan benda tu, tapi dia tetap tak boleh nak lupakan yang hubungan dia dengan Charles tu memang dah hancur. Sekarang ni Princess Diana ni dah ada skandal. And then dua-dua tu kiranya dah ada skandal lah, tapi diorang ni masih lagi bersama. Sebab apa? Sebab anak-anak guys. So pada tahun 1992, Diana dengan Charles ni buat keputusan untuk berpisah, separate. Tapi belum cerai eh. Diorang cerai lepas 4 tahun kemudian, iaitu pada tahun 1996. Dekat sini baru berlaku kejadian yang tak diingini tu, and kejadian yang agak mengejutkan dunia guys. Pada 30 Ogos 1997, Diana menginap di sebuah hotel di Paris bersama dengan teman lelaki baru dia, iaitu Dodi Fayed, yang merupakan seorang penerbit filem terkenal. Masa tu guys, diorang ni pergi makan malam macam biasa, and lepas dah settle makan tu, diorang pun dah nak balik lah. Masa nak balik tu, banyak gila paparazzi yang dah standby dekat luar hotel. So disebabkan untuk mengelak daripada paparazzi tu, driver Princess Diana ni pergi bawa kereta laju-laju sampai terlanggar dengan sebuah tiang batu guys. And disebabkan pelanggaran tu, driver penerbit filem tu, dia punya boyfriend baru dia tu lah, and dia punya bodyguard Princess Diana pun meninggal dekat tempat kejadian, manakala Princess Diana meninggal pada pukul 4 pagi kemudiannya guys. Kalau korang nak tahu, masa pengumuman Princess Diana tu, total tuntunan yang direkodkan adalah 2 bilion guys. Maksudnya sebanyak 2 bilion orang tengok pengebumian Princess Diana, and benda tu membuatkan seluruh dunia terkejut dengan kejadian tersebut guys. Majlis pengumuman je 2 bilion orang tengok guys. Dah habis dah guys. Tadi Cikiru cakap 3 je kan. Jadi guys, itu sahaja untuk video kali ni. Kalau korang ada nak request apa-apa video, boleh roger dekat komen guys. See you on next video. Assalamualaikum.